Halo, kanca blok kabeh, pripun kabare? Selalu tak dongakno muga-muga kanca kabeh iki diparingi seger waras lan dilancarno rezekine. Balik maneh ning channel blok-blok, channel berisi reaction video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepanjang sing akeh yen bisa leono salah kata, sing tak sengojo maupun sing ora tak sengojo. Nah, tapi sadurunge lanjut nonton videone aja lali kanca blok-blok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben kanca kabeh iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host blok-blok iki. Siapapun pastinya ingin bisa memperoleh kesuksesan baik dari segi karir maupun kehidupan personal. Namun meraih kesuksesan tidak semudah yang dibayangkan. Pasalnya ada banyak rintangan yang mesti dilewati sebelum bisa meraih kesuksesan yang diinginkan. Karena dalam prosesnya ada kalanya diri merasa jenuh dan tidak bersemangat sehingga kehilangan motivasi. Untuk meningkatkan kembali motivasi serta semangat dalam hidup, tidak ada salahnya untuk membaca kata-kata ya mungkin sebuah motivasi sukses ya kan. Meskipun terkesan sederhana, namun membacanya dapat membantu membangkitkan kembali semangat dalam diri agar kembali menyala jika kita bisa membaca kata-kata ya motivasi sukses agak seperti itu ya kan. Karena semua kerja keras akan membuahkan hasil yang maksimal. Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan cara bermalas-malasan, nah, kan? Makanya sahabat dipikir aja ngasih iki timbul malas ya kan sing semangat. Oke, kanca-kanca, mungkin cukup video aku, muga-muga kanca kabeh iki bisa termotivasi karena singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.